Silakan, ini ada pipa yang bisa berbunyi. Wah, lumayannya bisa ngarokok, bisa guling, jadi bisa main musik kita yuk. Punya ini angklung ya. Angklung biasanya sebagai suara satu suara. Nah, ini kita bisa angklung jadi mengiringi bermain musik ya. Bisa ini coba. Tinggal kita bagaimana mencari alat yang kita sukai bisa berantakan. Ini contohnya. Nah, ya. Bisa juga kita dari alat-alat musik yang mungkin sudah kadaluarsa. Simple jazz 17. You know what I mean. Oh, bisa ya ini. Lagu apa lagi? Lagu misalkan lagu. Dan keingin. Oh, biasa. Jadi alhamdulillah dengan adanya alat musik apapun yang sederhana kita bisa bermain musik. Artinya bermain musik itu mudah. Asal kita mau mengolah dan kreatif dalam kita bermain bunyi. Nah, jadi pada prinsipnya definisi musik menurut Hari Rusli almarhum bahwa musik itulah bunyi. Sampai suara kengkut pun bisa jadi bunyi. Bisa karena bunyi bisa menjadi musik. Nah, itulah mungkin perkenalan dulu ya. Jadi kita nanti akan mencari atau kita berusaha bagaimana bermusik itu mudah dan kita cari-cari alat-alat yang dari bahan-bahan yang tidak terpakai lagi. Demikian dulu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.